Pemerintah telah mengumumkan satu harga untuk minyak goreng jadi sebesar Rp14.000 per liter. Hanya saja pemberlakuan tersebut belum menyentuh di pasaran, seperti di pasar besar Kota Palangkaraya. Kepada Kalteng TV, pedagang sembako Mama Zahra mengatakan stok di lapaknya masih dengan harga lama. Misalnya untuk merek Fortune, 1 liter masih dihargai Rp20.000 dan Bimoli Rp21.000. Dari konsumen kemarin mereka menanya ke pasar ada nggak minyak yang 14.000, ya kita bilang kan belum ada. Tapi kemarin sudah ada pemberitahuan dari pihak distributor, mereka menarik minyak-minyak yang modal kita yang mahal ini, nah ditarik semuanya. Katanya bulan-bulan 2 ini akan diturunkan minyak yang harga 14.000 itu. Cuman kita nggak tahu ibaratnya kepastiannya kapan, nggak tahu. Cuman ada dari pihak distributor kan menarik minyak yang ada yang masuk sementara masuk di toko, jadi dari pihak toko meretur gitu. Cuman kalau untuk aku sekarang sih belum ada untuk pereturan, Pak. Masanya kan kita harus menunggu waktu 1 minggu lagi untuk menunggu harga yang 14.000. Ya otomatis kita harus jual minyak yang ada aja dulu. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.